Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Anak-anak didi ibu sekalian Semoga dalam keadaan Sehat walafiat Oke di sini Di pertemuan yang kedua Kita akan membahas tentang Kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam Dimana dengan tujuan pembelajarannya Siswa diharapkan mampu menjelaskan kondisi Mekah sebelum Islam. Yang pertama yaitu kondisi geografis. Di mana di sini Ibu tampilkan sebuah gambar atau kondisi geografis Mekah sebelum Islam, ya, di mana sebelum kedatangan Rasulullah SAW sebagai pelita kehidupan, letak geografis jazirah Arab tidaklah seperti sekarang. Nah, jika kita ketahui kali ini. Jazirah Arab semakin berkembang, lain halnya dengan masa lalu. Tapi ada satu hal yang menjadi kebanggaan di Jazirah Arab, yakni kondisi geografisnya yang sangat memberikan keuntungan bagi bangsa Arab. Tapi ada pula yang negatif dari letak geografis yang begitu strategis. Di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan bahwa kondisi geografis Mekah, kota Arab, di sini ada sebuah padang pasir ya yang mana di sini sangat gersang, bahkan jarang sekali ada air, dan kalaupun ditanami, tanaman ya tidak akan tumbuh subur. Di sini batasan-batasan alam yang membatasi jasirah Arab. Yang pertama yaitu bagian barat, yang membatasi yaitu Laut Merah. Bagian timur yang membatasi yaitu Teluk. Bagian utara yang membatasi ini ada dua ya, gurun Irak dan gurun Syam sedangkan bagian selatan yang membatasi yaitu samudra Hindia. Itulah keempat batasan-batasan alam yang membatasi jazirah Arab. Yang kedua yaitu kondisi sosial di mana di sini ada sebuah gambar gambarnya di sini yang berhubungan dengan peperangan antar suku. Di mana pada zaman jahiliyah sering terjadi peperangan antar suku. Bahkan peperangan ini terkadang berlangsung hingga beberapa generasi berikutnya. Untuk memuliakan dan menghormati Ka'bah, muncul larangan berperang ataupun melancarkan serangan pada beberapa bulan dalam setahun, di antaranya yaitu dilarang melakukan perang pada bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Namun, bangsa Arab saat itu memperbolehkan peperangan dilaksanakan pada bulan Muharram. Lalu sebagai gantinya mereka menghentikan peperangan pada bulan Syafar Tindakan ini dinamakan An-Nasi. Apa An-Nasi yaitu pengunduran. Selain itu, bangsa Arab memiliki sikap fanatik kesukuan yang kuat. Cakrawala kehidupan yang sangat dibatasi dengan konsep-konsep peraturan kesukuan yang sempit. Di sini ada sifat dan watak terpuji bangsa Arab, yang mana bangsa Arab mempunyai sifat dan watak terpuji yang pertama itu pemberani, kedua suka hidup bebas, tiga memenuhi janji, empat pantang mundur, lima suka menolong. Selain mempunyai sifat dan wajib, di sini bangsa Arab juga memiliki sifat dan watak terjelah. Yaitu menyembah berhala, mengubur anak perempuan hidup-hidup, mengawini perempuan bekas istri ayahnya, dan berpesta pora dan mabuk-mabukan Lanjutnya yaitu kondisi ekonomi mana kita ketahui, di sini Bani Quraisy, ya, di sini Bani Quraisy keturunan dari Fir dengan gelar Quraisy, ya, dalam bahasa Arab yang berarti pedagang. Nah, berarti, kalau pedagang, berarti keadaan atau kondisi ekonominya mayoritas di sini pedagang, tetapi bangsa Arab juga memiliki mata penjahat. Pencaharian selain berdagang yaitu bertani dan berternak. Perternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui, di mana mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya serta membuat pakaian dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya sebagai kepada orang lain. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Kaibar atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Selain pertanian Mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencaharian, khususnya penduduk Mekah. Di sini ada kondisi politik, di mana pada masyarakat pra-Islam dibagi menjadi dua bagian, atas batas. Teritorial yang pertama yaitu penduduk kota yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arab, seperti Mekah dan Madinah. Kota Mekah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Para pedagang, dengan kabilah-kabilah yang berani, membeli barang dagangan dari India dan Cina di Yaman, dan menjualnya ke Syria di utara. Sedangkan yang kedua yaitu penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Cara mereka hidup adalah nomaden. Apa itu nomaden? Yaitu berpindah dari suatu daerah ke daerah lain. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan mata pencaharian yang tepat bagi mereka adalah memelihara ternak, domba dan unta. Tiga kekuatan politik masyarakat Arab sebelum Islam yang pertama yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, yang kedua Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, tiga Dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Dan dua hal yang mempengaruhi kondisi-kondisi politik yaitu yang pertama, interaksi dunia Arab dengan Bizantium dan Persia, dan yang kedua, persaingan antar-Yahudi. Nah, itulah penjelasan mengenai kondisi Arab sebelum Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.